Tidak, teman-teman. Yuk, kasih background aku.
Behind every iconic building and beautiful home are the people that have made Jota the brand it is today. The ones who find inspiration in unexpected places and spread it. Those working to share the magic of colors and finishes and their ability to transform spaces. Those that relentlessly pursue better products. Think, retry, innovate. Not afraid to say, let's do this better. Those that show up every day, driven, excited, happy to learn more, happy to do more, having fun, enjoying what they do. Working with one goal in mind, making sure that our surroundings are as beautiful as the ones in our imaginations. Thank you for sharing our passion for iconic buildings and beautiful homes.
Behind every iconic building and beautiful home are the people that have made Jotun the brand it is today. The ones who find inspiration in unexpected places and spread it. Those working to share the magic of colors and finishes and their ability to transform spaces. Those that relentlessly pursue better products. Think, retry, innovate. Not afraid to say, let's do this better. Those that show up every day, driven, excited, happy to learn more, happy to do more, having fun, enjoying what they do. Working with one goal in mind. Making sure that our surroundings are as beautiful as the ones in our imagination. Thank you for sharing our passion for iconic buildings and beautiful homes. Selamat siang Bapak Ibu yang ada di sini. Acara hari ini kami mulai Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, nama budaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua Umum IAI Nasional Bapak Ketut Hanuyar Jaya IAA, yang kami hormati Ketua IAI Bali Bapak Didi Suryanata IAI, Ketua Pokja Penyusunan Buku, Bapak Rudi, para narasumber, Bapak Dr. Imam B. Prasojo, Ibu Dr. Nimade Swasti Wulandyani, S.Psi, Kaprodi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Ibu Insinyur Dian Irawati MT, Direktur Bina Teknik Permukiman dan Perumahan Kementerian PUPR, Moderator Bapak Iwayan Priawan, STMT, para undangan Kepala Dinas PU Perkim Provinsi Bali atau yang mewakili, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali atau yang mewakili, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali atau yang mewakili, para mitra kerja dari Jotun, Pak Wiragunawan, dari Adika Jaya yang kali ini turut berpartisipasi dari Neurogranit, Bapak Ivan Teja Winata, Tunas Jaya Sanur, terima kasih support untuk para mitra kerja, Universitas Muhammadiyah, terima kasih supportnya atas terselenggaranya acara ini dan peserta workshop online yang kami hormati pula. Puja dan puji syukur kami panjatkan kehadirat Ida Sang Yang Dewasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena kita semua dapat bertemu dalam virtual meeting dalam keadaan sehat walafiat dalam acara Basic Guidelines of Building for Pandemic Workshop Series ketiga dengan aspek perilaku manusia dalam bangunan dan tapak. Pada hari ini, Sabtu 7 Agustus 2021. Dan acara ini merupakan kolaborasi tiga IAI Provinsi, yaitu IAI Provinsi Jabar, IAI Provinsi Jatim, dan IAI Provinsi Bali. Dan hari ini merupakan workshop seri ketiga dari rangkaian seri workshop yang telah diselenggarakan sebelumnya. Bersama saya, Komian Widya, sebagai MC hari ini, dan kami sampaikan susunan acara pada hari ini, diawali dengan sambutan Ketua IAI Provinsi Bali, dilanjutkan dengan sambutan Ketua Umum IAI Nasional, arahan Ketua Penyelenggara, paparan Product Knowledge, pengantar moderator, paparan narasumber dari Sosiolog, Kaprodi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, dan Direktur Bina Teknik Permukiman dan Perumahan Kementerian PUPR. Dilanjutkan dengan diskusi grup di breakout room selama 45 menit, dan dilanjutkan dengan presentasi per kelompok, tanggapan narasumber, dan diakhiri dengan kesimpulan dari moderator. Baik Bapak-Ibu, peserta workshop yang kami hormati, seluruh rangkaian acara pada hari ini akan diawali dengan sambutan Ketua IAI Provinsi Bali kepada Bapak Made Gede Suryanata IAI, kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi, pada hari ini kita mengikuti kegiatan workshop 3 ya. Sebelum itu saya sambut dulu teman-teman dari moderator yang telah mendampingi dan
ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan workshop dari sesi 1 sampai sesi 3 kali ini. Ada Bapak Ketua IAI, Bapak Ketum di sini, Pak Ketut Rano Wiarce, rekan-rekan dari Dinas Kesehatan atau yang mewakili Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga dan Pasar atau yang mewakili rekan-rekan peserta dan panitia sekalian workshop 3 yang saya banggakan. Jadi terima kasih saya sampaikan atas kehadirannya, jadi khususnya kepada seluruh panitia dari IAI Jabar, IAI Jatim, dan IAI Bali yang telah bekerja keras ya selama beberapa bulan ini untuk mempersiapkan workshop demi workshop, beserta juga yang mendukung dalam untuk tujuannya pembuatan buku Basic Guidelines of Building for Pandemic. Nah, jadi esensinya kenapa sih diselenggarakan workshop-workshop ini itu adalah untuk menampung sebanyak-banyaknya masukan dari peserta, dari baik bidang arsitek, bidang konstruksi, bidang pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Jadi ini sebenarnya kegiatan yang diperuntukkan bagi kalangan bebas. Nah, untuk di sesi ini, kemarin kan sudah ya di Jatim, di Jabar dan Jatim, untuk yang ketiga kalinya ini kita akan membahas tentang aspek perilaku ya. Jadi aspek perilaku manusia dalam bangunan dan tapak. Jadi kita menghadirkan Pak Imam Prasojo. Jadi beliau sosiolog kenamaan di Indonesia. Mungkin hampir semua teman-teman yang menjadi peserta sudah tahu. Terus kemudian ada Bu Dian Irawati, itu dari Kementerian PUPR, dan Ibu Made Wulanyani, beliau adalah psikolog di sekaligus juga sebagai kaprodi di kaprodi psikologi di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana di Bali. Nah, harapannya adalah teman-teman narasumber itu mampu memberikan arahan, mampu untuk memberikan bekal-bekal kepada para peserta workshop untuk nantinya ketika nanti kita ada di breakout room, kita membahas dan membahasakan bagaimana perilaku-perilaku manusia yang berhubungan dengan pandemik dan bagaimana cara mengatasinya, ataupun ada hal-hal tertentu yang bisa dipengaruhi perilaku itu terhadap desain arsitektur di masa mendatang. Dalam hal ini, building yang tanggap dengan pandemik itu diharapkan akan memberikan manfaat yang lebih dalam program penyusunan buku ini. Saya sekalian selamat melaksanakan workshop. Semoga kita semua mendapatkan dampak yang maksimal dari kegiatan ini. Demikian. Terima kasih. Bu Kompiang, saya kembalikan waktunya. Ya, terima kasih Pak Dede. Dan selanjutnya sambutan Ketua Umum IAI Nasional, Bapak Ketut Rano Wiarce, IAA, kami persilakan. Selamat siang, rekan-rekan semua. Salam hormat saya kepada semua narasumber, utamanya kepada Pak Imam Prasojo, Ibu Ira, dan narasumber lainnya yang sulit di memori saya untuk mengingat satu persatu. Terima kasih atas kesediaannya sebagai narasumber pada kesempatan hari ini, di mana kegiatan ini adalah batch ketiga dari rangkaian kegiatan berkaitan dengan sumbangsih para arsitek mensikapi kondisi pandemik yang ada selama ini, sehingga diharapkan bisa dapat menyusun basic guidelines of building for pandemic. Nah, ini dilakukan secara workshop dari tiga pengurus provinsi Ikatan Arsitek Indonesia di tiga provinsi, dari Jawa Barat, Jawa Timur, dan Bali. Hal ini merupakan sebuah kolaborasi yang luar biasa, di mana sesungguhnya ini menjadi tugas nasional
Namun sistem kinerja yang kita sampaikan meyakini bahwa provinsi dengan men-spreading tugas-tugas ini diharapkan hasilnya lebih optimal. Dan ini juga merupakan bagian daripada masukan kita di dalam rangkaian merencanakan sebuah standar daripada design building guidelines di skala lebih regional, internasional, melalui salah satu komite di Architect Regional Council of Asia yang lazim disebut dengan ARCASIA. Karena kita bagian daripada masyarakat dunia, kita wajib hukumnya juga ikut berkontribusi di samping juga menerima informasi dari berbagai rekan arsitek di seluruh Asia. Jadi sebenarnya pada kesempatan ini adalah titik terakhir daripada kegiatan di Indonesia setelah dua rangkaian kegiatan sejenis dengan penekanan tema juga yang berbeda, dan kali ini penekanan temanya ada pada perilaku. Saya juga berbesar hati dengan kenapa Bali dalam konteks perilaku mungkin di sini masih kental dengan adat budayanya, sehingga ini menjadi penting kenapa IAI Bali mendapatkan tugas penelitian dan penyusunan buku berkaitan dengan perilaku dalam konteks berarsitektur pasca pandemi khususnya. Terima kasih kepada semua. Kak yang saya agak gatek ini kalau berkaitan dengan dan sebagainya. Bisa saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Ya, terima kasih Pak Ketum. Selanjutnya arahan dari Ketua Pokja Penyusunan Buku Pedoman Dasar Bangunan Terdampak Pandemi, Bapak Robi Dwiko Juliardi. Ya, waktu kami persilakan. Baik, terima kasih. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku penyelenggara dari kegiatan ini, yang bentuknya berupa kelompok kerja, barangkali akan saya sedikit sampaikan pengantar mengapa kegiatan ini diadakan. Ya. Jadi mohon maaf, saya izin share screen. Mudah-mudahan sudah terlihat ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini saya sampaikan sebagai pengantar awal sekaligus penyampaian laporan atas kegiatan yang sudah kami selenggarakan beberapa waktu yang lalu atau dua kegiatan workshop sebelumnya, yaitu workshop 1 dan workshop 2. Kali ini kami menyelenggarakan workshop ketiga, yang mana semua kegiatan workshop itu kami perlu sampaikan kembali bahwa workshop 1 sudah diselenggarakan dengan kepanitiaan IAI Provinsi Jawa Barat dengan topik aspek keandalan bangunan gedung, kemudian dilaksanakan pada Juni 2021, kemudian Provinsi IAI Jawa Timur dengan topik aspek sistem sirkulasi dan pergerakan, dan saat ini adalah kegiatan workshop terakhir terkait dengan aspek perilaku. Benar bahwa semua topik ini didasari atas kondisi yang ada sekarang, sehingga antisipasi-antisipasi ini kami coba untuk mencari tahu sehingga kami bisa mengeluarkan sebuah panduan khusus untuk bangunan existing, bukan bangunan baru, bukan bangunan konstruksi baru, tapi bangunan yang sudah terbangun. Artinya ini semua adalah apa yang sedang kita alami bersama, antisipasi apa saja yang akan kita hadapi. Alhamdulillah pada saat penyelenggaraan di workshop 1, peserta terdaftar lebih dari 700 orang, kemudian dari Jawa Timur lebih dari 300 orang, dan sekarang lebih dari 250 orang. Ini menunjukkan bahwa antusiasme terhadap kondisi saat ini
apa yang kami lemparkan kepada masyarakat, tentunya ini menjadi hal penting yang perlu diperhatikan bagi kita semua. Juga perlu digarisbawahi bahwa kegiatan ini tidak terbatas hanya sebagai arsitek saja yang kami ambil, tapi masyarakat umum. Maka itu setiap kegiatan sebelum dimulai workshopnya, kami selalu lemparkan semacam kuesioner yang semua kami sebar dari usia di atas 18 tahun, sehingga memungkinkan semua pengguna yang berusia dewasa itu bisa merespon apa yang dirasakan di dalam tempat huniannya. Maka dari itu, ini adalah diagram yang mendasari kita semua, ya. Bagaimana masyarakat itu bisa bekerja, bagaimana masyarakat itu bisa melakukan kegiatan kesehariannya, dan bagaimana masyarakat itu bisa bermain. Sehingga ini yang menjadi pertimbangan-pertimbangan dasar kami untuk bisa membuat sesuatu bagi masyarakat. Dan ini adalah roadmap rencana yang akan kami wujudkan. Jika dilihat 2021, ini adalah program yang sekarang kita hampir selesaikan dengan target akan dibuat peluncuran buku ini pada September akhir tahun ini. Lalu akan dilanjutkan terus bergulir, ya, kegiatan yang sama, serupa, typical, walaupun memiliki output-output yang berbeda, hingga akhir masa 2024. Mudah-mudahan ini bisa tercapai, sehingga kami atau kita semua bisa menikmati buku yang sifatnya bisa komersil, yang lengkap, versi IAI untuk konsumsi masyarakat umum. Bapak-Ibu sekalian, tentunya dasar ini juga harus difahami sebelum kita melakukan kegiatan di workshop nanti, di diskusi nanti, yaitu adalah bagaimana dasar pertimbangan yang menjadi atau dasar pertimbangan hukum yang bisa diambil, ya. Kemudian tipologi bangunan gedung yang seperti apa yang menjadi kasus terhadap objek kita ini, bangunan tunggal maupun bangunan majemuk. Lalu kerangka pembahasan untuk kali ini itu adalah target terhadap perubahan perilaku yang terjadi, ya, di masyarakat adalah seperti apa, ya. Nah, ini semua nanti mudah-mudahan bisa menjadikan rekomendasi yang positif bagi kita semua, juga untuk masyarakat umum. Kemudian, Bapak-Ibu sekalian, hasil kuesioner ini saya akan banyak skip, ya. Jadi ini adalah hasil kuesioner yang kami sudah sebar. Kami coba rangkum sehingga hasilnya seperti ini, ya. Kami responden dengan beragam latar belakang status sosial itu juga sudah muncul, ya, sehingga ini nanti bisa dijadikan dasar sebagai pertimbangan bahan diskusi. Kemudian perilaku merespon terhadap pemahaman atau kepedulian terhadap protokol kesehatan itu seperti apa, ya, ternyata cukup besar, 90%. Kemudian ini juga lokasi, ya, saya skip juga. Nah, ini juga sama, ya, saya coba skip, sehingga dari perilaku tersebut ada tiga urutan besar pertama yang mungkin bisa kita garis bawahi, yaitu di lingkungan perumahan ternyata lebih sering memakai masker, ternyata lebih sering mencuci tangan, dan ada perilaku baru yaitu berjemur, ya. Tiga ini yang menjadi urutan terbesar pertama skalanya yang mulai ada di masyarakat. Nah, ini juga sama, ya. Kemudian perubahan yang dilakukan pada hunian, artinya bukan di kampung kota, yang ini kita masukkan ke klaster kota, rumah susun dan dikumpulkan. Jadi mulai memasang tempat cuci di depan rumah, merubah ruang, kemudian mengatur sirkulasi. Itu untuk hunian. Bagaimana dengan bangunan sekolah, ya? Ini sama, sehingga perilaku baru itu lebih sering mencuci tangan, melakukan aktivitas di luar ruang, menyemprotkan disinfektan, kemudian membuka jendela. Ya, perilaku ini menjadi prioritas di bangunan sekolah. Ini sama, ya, sehingga apa yang kami dapatkan ini mudah-mudahan bisa menjadikan inspirasi untuk diskusi di kelas nanti. Baik, Bapak-Ibu sekalian, atas nama panitia penyelenggara dan juga atas nama penyelenggara host IAI Provinsi Bali, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak-Ibu sekalian atas
keikutsertaan dan kehadiran di kelas nanti hingga akhir acara. Mudah-mudahan kita semua bisa menghasilkan hal yang positif buat masyarakat umum. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Iwayan Robi. Undangnya oke juga tuh ya Pak Robi ya. Ya, baik Bapak-Ibu peserta workshop, sebelum kita melangkah ke acara utama, sebelumnya kami undang dulu para mitra kerja yang sudah mendukung terselenggaranya acara ini. Untuk presentasi produk yang pertama, kami undang dari Jotun, Pak Wiragunawan, dan nanti Jotun juga akan bagi-bagi 5 merchandise cantik untuk 5 peserta dengan pertanyaan terbaik yang dipilih oleh tim Jotun. Jadi silakan tulis pertanyaan di fitur chat, nanti akan dijawab langsung oleh tim Jotun, dan kepada Bapak Wira, kami persilakan. Ya, terima kasih Bu Kompiang. Saya izin share screen dulu ya. Udah terlihat screen-nya? Jelas, Pak. Jelas ya. Oke, selamat siang semuanya, rekan-rekan arsitek, terutama Ikatan Arsitek yang ada di Bali. Pada kesempatan hari ini, saya nanti mau share sedikit informasi mengenai produk baru dari Jotun. Nah, sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya Wira. Saya bekerja di Jotun sebagai Business Development Manager. Kemudian nanti teman-teman mungkin ada sebagian yang baru pertama kali melihat presentasi atau perkenalan dari Jotun. Ini nanti saya akan cerita sedikit highlight tentang asal-usul Jotun itu dari mana, kemudian histori dari Jotun sendiri di Indonesia itu seperti apa. Kemudian nanti saya baru menceritakan mengenai topik utama yang pada siang hari ini. Nah, semoga teman-teman semua dalam keadaan baik semua ya. Jadi, saya mau cerita sedikit tentang Jotun. Jotun itu sendiri itu adalah perusahaan cat. Kami perusahaan yang berasal dari Norwegia, di mana kita adalah perusahaan global yang sudah berkecimpung lebih dari 90 tahun lamanya. Sampai dengan berkembang pasar sampai dengan saat ini, kita ada 4 lini segmen yang menjadi pilar bisnis utama kita. Yang salah satu utamanya yang paling besar adalah divisi decorative paint, yaitu yang mungkin rekan-rekan semua tahu itu adalah cat tembok. Kemudian ada marine coatings atau cat kapal, di mana cat kapal ini Jotun sudah sangat ngetop sekali di segmen kapal. Kemudian ada protective coating, cat yang biasa dipakai untuk heavy duty, terutama perlindungan terhadap besi dan baja. Dan yang keempat, ada segmen untuk border coating, di mana border coating ini banyak dipakai di home industrial, di industrial otomotif, ataupun di home appliance, itu juga banyak. Selain itu juga, kalau di arsitek, powder coating juga biasanya dipakai di aluminium. Aluminium dipakai biasanya pada saat fasad ataupun untuk hiasan interior yang menggunakan aluminium itu dilindungi menggunakan powder coating. Selain itu juga, ini adalah salah satu pabrik kami yang ada di lokasi di Cikarang. Kita ada 2 lokasi. Lokasinya ini cukup besar. Masing-masing lokasi ada lebih dari sekitar 4 hektar. Di mana kapasitas kita sangat besar untuk mensuplai ke seluruh area Indonesia. Jadi kita di Indonesia sendiri udah ada lebih dari 8. Saat ini kita kemarin juga baru nambah sebagai salah satu perwakilan cabang kami yang ada di Indonesia Timur. Sehingga nanti kalau rekan-rekan sekalian ada proyek di luar pulau, Sulawesi, Kalimantan, atau di Sumatera, tidak perlu khawatir karena kita dapat memberikan after sales service di area tersebut. Nah, ini cerita sedikit tentang gedung yang tertinggi di dunia. Jadi kalau berdasarkan data dari CTBUH, jadi data yang mengumpulkan gedung-gedung tertinggi di dunia, dari 20 gedung tertinggi di dunia itu, 12 diantaranya
sudah menggunakan cat jotun. Jadi kami dipercaya untuk memberikan proteksi terhadap bangunan-bangunan ikonik tersebut. Dan kalau di Asia Tenggara sendiri, banyak sekali gedung-gedung terkenal atau ikonik. Salah satunya kalau di Thailand itu ada gedung King Power Manahon. Kemudian di Malaysia itu ada Exchange 106. Kemudian kalau di Changi ada Jewel Changi Airport, di mana ini terminal empat ya, itu juga sudah menggunakan cat jotun. Kemudian Marina Bay Sands yang di Singapura itu juga sudah menggunakan cat jotun. Dan ini adalah beberapa foto dari bangunan-bangunan ikonik tersebut yang ada di Asia Tenggara. Jewel Changi Singapura, Exchange 106 Malaysia, kemudian ini adalah King Power Manahon di Thailand. Kalau di Indonesia sendiri, banyak juga. Salah satu yang jadi proyek kebanggaan kami ada di Apurva Kempinski, Bali. Kemudian ada Stadion Papua Bangkit yang nantinya akan digunakan sebagai venue untuk Pekan Olahraga Nasional yang rencananya akan diadakan akhir tahun ini. Kemudian ada juga hotel. Ini adalah hotel di kawasan Tangerang. Hotel Bintang 5, bangunannya cukup ikonik. Kemudian ada proyek yang lagi ongoing saat ini, yang nantinya akan jadi gedung tertinggi di Indonesia, dengan ketinggian kurang lebih sekitar 380 meter. Kemudian ada Maritim Tower yang ada di Jakarta, ini juga bangunannya cukup ikonik di Jakarta. Kemudian ini adalah Stadion, Jakarta International Stadion. Ini nanti akan menjadi salah satu venue sepak bola, terutama di Indonesia. Ini kapasitasnya juga menyamai Gelora Bung Karno, yang mungkin teman-teman semua cukup familiar dengan Gelora Bung Karno yang udah ada sejak lama. Dan ini nanti dipergunakan khusus untuk stadion sepak bola. Dan itu adalah proyek-proyek yang kebetulan Jotun dipercaya untuk memproteksi penggunaan cat besi ataupun cat temboknya. Saya akan highlight sedikit tentang produk-produk Jotun untuk cat tembok terutama. Kita ada beberapa klasifikasi produk. Untuk eksterior, kita ada bermacam-macam produk, dari yang super premium sampai yang kelas ekonomis kita ada. Ataupun kalau diperlukan untuk yang cat minyak, ada beberapa area yang memang diperlukan untuk penggunaan cat minyak, kita juga ada, namanya Pioneer 200. Kemudian di interior kita juga banyak, kelas dari premium sampai dengan ekonomis. Klasifikasinya cukup banyak, jadi nanti ada beberapa pilihan yang bisa rekan-rekan pakai atau gunakan. Kalau misalkan nanti bingung, kita juga punya tim yang bisa membantu memberikan rekomendasi untuk penggunaan spesifikasi cat, baik eksterior ataupun interior. Kemudian ada cat untuk wood dan metal. Nah, ini juga variatif semua, ada yang berbahan dasar minyak, ada juga yang berbahan dasar air. Jadi kalau misalkan penggunaannya untuk di dalam ruangan, kami sangat sarankan sih menggunakan yang berbahan dasar air karena itu lebih ramah lingkungan dan tidak berbahaya. Kemudian ada juga cat lantai yang saat ini cukup banyak penggunaan cat lantai, terutama di area parkir ya. Kalau di gedung-gedung itu pada umumnya banyak menggunakan cat lantai itu seperti di ruang ME atau di tangga darurat itu juga banyak menggunakan cat lantai. Kalau di area parkir, di eksterior, terutama di luar, kalau misalkan ada area parkir yang menggunakan lapisan beton ataupun aspal, ini juga ada namanya kita traffic pin, yang memang diperuntukkan untuk sebagai cat untuk garis parkir. Nah, pada siang hari ini, saya ingin memberikan informasi mengenai produk inovatif terbaru dari Jotun, terutama untuk produk kami eksterior. Jadi kalau saya cerita sedikit, produk eksterior kami ini yang paling terkenal namanya Jotasil. Jadi Jotasil ini udah ngeksis di Asia Tenggara sejak tahun 1985. Kalau di Indonesia sendiri, benar-benar mulai diproduksi sejak tahun 2001. Dengan performa Jotasil yang sangat luar biasa, sehingga kami banyak juga dipercaya untuk memproteksi gedung-gedung ikonik yang ada di seluruh Asia Tenggara ataupun juga di Indonesia. Nah, ini varian-varian produk Jotasil kami, banyak sekali. Peruntukannya juga berbeda-beda, tergantung dengan kebutuhan dan fungsi
teman-teman sekalian bisa gunakan. Kalau yang di sebelah kanan ini ada namanya Jotasil Gold. Ya, Jotasil Gold ini cat eksterior yang hasil finishnya nampak seperti emas. Ini biasanya banyak digunakan di kubah masjid ataupun kalau di gedung apa bangunan residensial juga biasanya digunakan untuk beberapa aksen-aksen yang memerlukan hasil finish yang nampak seperti gold. Kemudian ada ya Jotasil Flex. Jotasil Flex ini cat elastomeric. Jadi cat yang mempunyai feature untuk menutupi tetak rambut sampai dengan 1 mili. Jadi kalau misalkan bangunan tersebut memang nampak banyak pergerakan yang nantinya menyebabkan rawan crack, itu dapat menggunakan cat elastomeric dari produk kami yang bernama Jotasil Flex. Kemudian ada Jotasil Anti-Fade Colors. Ini adalah cat premium eksterior yang mempunyai performa sampai dengan 8 tahun. Kemudian yang di sebelah kiri ada namanya Jotasil Color Extreme. Ini adalah produk super premium kami untuk produk eksterior, di mana salah satu fiturnya itu performance dia bisa tahan sampai 12 tahun. Selain itu juga, salah satu kelebihan dari produk ini, dia juga mempunyai kemampuan untuk mereduce dari sinar panas matahari. Sehingga biasanya kalau bangunan-bangunan yang menghadap barat, terkena sinar matahari panas sore, itu biasanya suhu ruangan di dalam ruangan itu menjadi lebih panas dari biasanya. Nah, dengan cat Jotasil Color Extreme ini sendiri, dia dapat mereduce dari 3 derajat sampai dengan 6 derajat Celcius, tergantung dari varian warnanya. Oke, dari berbagai varian produk Jotasil ini, kita memberikan inovasi terbaru sesuai dengan kebutuhan cat. Sebentar, ini saya ini. Jadi karena kita sudah sejak tahun 2014 kita udah lebih terjual lebih dari 150 juta liter. Jadi sangat banyak sekali untuk bangunan-bangunan di Indonesia yang sudah mempercayakan produk-produk Jotasil. Kemudian sampai dengan saat ini kita merevolusi produk eksterior kami sehingga dengan varian atau formulasi terbaru, di mana masalah-masalah terbesar yang mempengaruhi tembok-tembok yang di Asia Tenggara atau di negara-negara tropis terutama di Indonesia, itu paling banyak dijumpai adalah cat tembok yang gampang sekali terlihat kotor. Karena pada umumnya bangunan-bangunan Indonesia itu paling sering kita kalau di Indonesia cuacanya antara hujan atau panas, dan polusi tentunya. Sehingga menyebabkan dinding eksterior itu menjadi kotor. Karena cuaca panas yang menyengat, ya kan? Kemudian daripada itu juga ada cuaca pergantian cuaca yang cukup ekstrim. Kadang-kadang di akhir-akhir ini, terkadang bisa jadi suatu hari itu hawanya cukup panas, kemudian suatu hari berikutnya itu hujannya hujan lebat sekali, ya kan? Dengan perubahan-perubahan cuaca seperti ini, itu dapat menyebabkan mempengaruhi performa dari cat eksterior. Kalau di perkotaan, paling banyak disukai, polusi itu sangat mempengaruhi juga dari performa kekuatan dari cat eksterior. Nah, kalau hasilnya, karena banyak bangunan-bangunan bangunan terlihat kotor yang di Indonesia, sehingga nampak untuk kekuatan ataupun kemampuan untuk membersihkan dari terhadap noda kotoran dan polusi yang ada di Indonesia. Pada umumnya paling sering terlihat bangunan di perumahan atau di gedung-gedung tinggi itu akan nampak seperti ini. Dia akan ada seperti ada aliran kotoran yang mengalir dari biasanya dari topi jendela ataupun topi bangunan. Kemudian kalau di atas rumah atau bangunan paling sering nampak seperti ini. Nah, ini paling umum sekali terjadi di bangunan yang terjadi di negara yang beriklim tropis. Nah, kemudian gimana menurut konsumen kita? Ya kan, kalau kita mensurvei beberapa customer kami, kalau dari pemilik gedung bangunan atau pemilik rumah, mereka ingin penampilan cat temboknya itu menjadi bersih dan indah
kemudian tahan terhadap jangka waktu yang cukup lama. Jadi tidak melakukan pengecatan ulang setiap setahun sekali atau dua tahun sekali. Dan kalau dari sisi aplikator atau tukang cat, itu mereka umumnya pengen sekali produk yang bisa memberikan durasi atau kekuatan cat dan kebersihan cat yang cukup lama. Karena pada saat mereka biasanya melakukan serah terima kepada pemilik bangunan atau pemilik rumah, biasanya kendalanya mereka sering menjumpai cat tersebut sudah kotor karena kena hujan dan panas dan polusi di lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, karena dengan beberapa masukan atau beberapa keinginan konsumen kami, kita akhirnya berevolusi menciptakan cat exterior premium yang kita buat dengan fitur utama adalah anti dirt teknologi. Di mana fitur ini memiliki teknologi self cleaning yang itu nanti akan saya jelaskan lebih lanjut berikutnya. Dan ini nama produk terbaru dari kami untuk eksterior, namanya adalah Jotasil Ultra Clean. Dia fitur utamanya adalah anti dirt teknologi. Apa sih anti dirt teknologi itu? Jadi anti dirt teknologi itu adalah teknologi yang kita ciptakan khusus oleh tim lab kami yang ada di regional di Malaysia dan di Dubai, sehingga memiliki kemampuan untuk membersihkan dengan sendirinya. Di mana anti dirt teknologi ini sendiri itu terdiri dari tiga elemen. Yang pertama adalah low dirt pickup, di mana ini fungsinya untuk mencegah debu dan kotoran yang menempel di permukaan cat eksterior, terutama pada saat setelah dilakukan pengecatan. Ya kan, teknologinya apa? Kita ada namanya koloidal silika, jadi itu semacam aditif silika yang membuat permukaan cat itu menjadi lebih keras, sehingga debu atau kotoran dari polusi yang ada di udara luar itu tidak gampang menempel di permukaan cat tersebut. Kemudian yang kedua ada dirt stick resistance. Ini adalah salah satu elemen yang kita tonjolkan untuk meminimalisir terbentuknya guratan kotoran atau yang dirt stick tadi yang seperti garis kotoran air dari atas, sehingga nampak bangunan tersebut menjadi lebih terlihat kotor. Dan karena adanya dirt stick resistance ini, dia akan mencegah terbentuknya guratan noda. Kemudian ada namanya self cleaning. Nah, ini adalah salah satu teknologi elemen yang kita gunakan sehingga untuk permukaan cat tersebut dapat membersihkan dengan sendirinya dengan bantuan dari air hujan. Jadi modelnya seperti ini, karena debu kotorannya menempel di permukaan cat tersebut karena dengan adanya air atau air hujan yang turun, sehingga dia akan dengan sendirinya mengalir ke bawah ke permukaan tanah. Selain daripada itu, tentunya kita tidak meninggalkan untuk fitur performa dari kekuatan cat tersebut. Nah, jadi performa untuk cat Jotasil Ultra Clean ini, dia memiliki performa sampai dengan 8 tahun. Jadi tidak perlu setiap 2 tahun sekali atau setiap tahun sekali melakukan pencatan ulang. Jadi ini mempunyai jangka waktu yang cukup lama, sehingga dapat membuat pemilik bangunan atau pemilik rumah menjadi lebih hemat untuk melakukan pengecatan di bangunan yang dimiliki oleh mereka. Dan oleh karena itu, Jotasil Ultra Clean ini kita buat produk khusus untuk para konsumen kami, sehingga membuat atau menjaga dinding dari bangunan tersebut menjadi lebih bersih dan lebih cerah dalam jangka waktu yang cukup lama. Karena pemilik rumah yang happy, tentunya mereka juga senang kalau properti mereka sendiri itu tentunya terlihat lebih cerah dibanding dengan bangunan-bangunan yang ada di tetangga-tetangganya. Jadi otomatis terlihat lebih cakep lah. Kalau dari sisi arsitek atau aplikator, udah otomatis kalau pemilik bangunan atau homeowner-nya happy, tentu saja dari arsitek atau aplikator, mereka juga akan lebih pede untuk memberikan spesifikasi cat Jotasil ini kepada para klien mereka, karena produk yang direkomendasikan oleh para arsitek ataupun aplikator ini tentunya mereka dapat memberikan produk yang bukan sembarang kualitas yang jelek, jadi memberikan kualitas yang sangat bagus. Memperkenalkan Jotasil Ultra Clean.
Zat yang tahan terhadap kotoran. Kotoran tidak dapat merusak. Karena Jota Shield Ultra Clean secara aktif dapat menghapusnya. Bahkan noda membandel pun tidak bisa bertahan lama. Karena ia dapat bersih sendiri ketika hujan. Garis kotoran tanpa noda. Hanya warna dinding yang terlihat. Lihat, itulah teknologi untuk tampilan yang baru dicat setiap hari. Jota Shield Ultra Clean, tahan kotor dan bersih sendiri dengan air hujan. Memperkenalkan. Ya, jadi cukup sekian presentasi dari saya. Mudah-mudahan dengan sharing informasi atau informasi mengenai produk dari Cat Tembok dari Jotun tadi itu dapat berguna sebagai tambahan informasi buat teman-teman arsitek semua. Jangan lupa segera menggunakan produk Jota Shield Ultra Clean ini untuk bisa digunakan dalam atau proyek ataupun di rumah rekan-rekan sekalian, sehingga nanti pada saat kedepannya itu tidak melakukan pengecatan ulang yang lebih sering. Kalau ingin mengetahui informasi lebih lanjut mengenai Jotun, rekan-rekan semua dapat mencatat nomor saya yang di layar ini. Saya dapat dihubungin melalui telepon ataupun WhatsApp, ataupun bisa email ke saya di wira.rinaldi@jotun.com. Ataupun kalau teman-teman semua, rekan-rekan pengen tahu tentang Jotun itu ada produk apa saja, dapat masuk ke website kami di www.jotun.com. Di situ nanti dapat ditelusurin lebih jauh lagi, tidak hanya cat tembok, ada bermacam-macam dari cat kapal, cat protektif, sampai dengan powder coating. Demikian, kalau nanti ada pertanyaan, mohon bisa di-drop di chat, nanti ada tim kami yang akan membantu menjawab. Dan tidak lupa, kami akan memilih 5 pertanyaan terbaik untuk kami berikan merchandise menarik dari Jotun. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya balikin ke Bu Kompiang. Ya, terima kasih Pak Wira. Jadi ingat ada 5 merchandise yang akan dibagikan dari Jotun. Silakan terus perkembangan di kita chat. Terima kasih sekali lagi Pak Wira dari Jotun. Dan presentasi produk selanjutnya dari Adika Jaya. Dalam kesempatan ini kami persilakan dari Niro Granit dengan Bapak Ivan Teja Winata, dan dari Niro Granit juga akan membagikan 5 merchandise cantik. Jadi silakan nanti ditulis pertanyaan di fitur chat dan akan dijawab oleh dari tim Niro, dan dipilih nanti siapa pemenangnya dari tim Niro juga. Silakan Pak Ivan. Oke, baik, terima kasih Bu Kompiang. Saya ucapkan selamat siang kepada semua undangan, tamu, bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang saya hormati. Perkenalkan sebelumnya saya Ivan dari Divisi Plan and Spec Niro Granit Indonesia. Saya izin share screen dulu. Oke. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan siapa itu Niro pertama, kedua lalu saya akan menjelaskan teknologi produk terbaru kita. Lalu yang ketiga saya akan menjelaskan mengenai beberapa project reference dari Niro Granit Indonesia. Pertama-tama, Niro itu didirikan pada tahun 1979 di kota Switzerland. Lalu kemudian pada tahun 1998, perusahaan ini dibeli oleh perusahaan Malaysia. Jadi sampai saat ini Niro itu adalah perusahaan milik Malaysia atau yang kita sebut sebagai PMA. Lalu pada tahun 1995, Niro mengembangkan sayapnya dengan membuka di Indonesia dan juga langsung membuka investasi pabrik yang berlokasi di Gunung Putri, Bogor. Pada tahun 2001, ekspansi lagi ke China, 2010 ke Vietnam dan juga Spain, 2014 yaitu ke India, dan yang terakhir itu di Filipina. Oke, untuk di Indonesia sendiri, Niro Granit memiliki kantor pusat di Jakarta. Lalu kita pun memiliki kantor-kantor cabang yang berlokasi di Bandung, Surabaya, Medan, Kalimantan, dan juga Semarang. Di luar area-area tersebut, kita memiliki yang kita sebut distributor ataupun dealer, di mana mereka pun juga memiliki stok barang-barang
yang dapat disuplai untuk proyek-proyek yang dispekkan oleh Bapak atau Ibu sekalian. Jadi apabila Bapak atau Ibu sekalian mempunyai proyek-proyek di kota-kota terpencil atau di daerah-daerah pedalaman, jangan khawatir mengenai masalah stok dan juga pengiriman. Karena hampir semua distributor dan dealer kita pasti memiliki stok dan juga sales power untuk mengunjungi proyek site tersebut. Lalu untuk pabrik Niro sendiri yang berlokasi di Jalan Mercedes Bogor, Gunung Putri Bogor, itu kita memiliki lahan sebesar 10,4 hektar, di mana di pabrik ini kita memproduksi sejumlah 5 juta meter persegi setiap tahunnya atau setara dengan 400 ribu meter setiap bulannya. Hasil output produksi tersebut kita gunakan untuk lokal, di mana di lokal ini kita lakukan penjualan secara retail ataupun project, dan juga kita juga melakukan penjualan secara ekspor. Jadi kita tidak hanya menjual kepada lokal, tapi kita juga melakukan ekspor kepada beberapa negara luar dengan standar yang sama. Oke, jadi kalau dilihat dari sejarahnya, Niro itu tahun lalu sudah berumur 40 tahun. Dan berikut ini adalah brand portfolio dari Niro. Seperti yang Bapak Ibu tahu sendiri, ada Niro Granit. Lalu kita juga punya Portino. Portino ini adalah second brand dari Niro Granit, di mana harganya lebih ekonomis, tetapi memiliki ketebalan yang berbeda dengan Niro Granit. Lalu kita juga punya bathroom arsitektur atau yang kita sebut sebagai sanitary dengan brand Orin. Dan kita juga punya showroom dengan brand Creative Lab. Jadi showroom ini kita juga bisa bantu untuk desain, dan juga kita apabila Bapak Ibu ingin melihat sampel, bisa datang langsung ke showroom kami untuk melihat sampel yang lebih jelasnya. Oke, berikutnya. Untuk produk-produk terbaru kami dengan teknologi terbaru, kita sebut dengan teknologi slip-stop style. Apa sih slip-stop itu? Jadi penjelasannya adalah, apabila permukaannya kering, dia akan surface-nya itu matte. Namun apabila permukaannya itu terkena air ataupun basah, secara dengan otomatis dia akan langsung menjadi kesat. Dari air ratingnya tadi R9, dia akan langsung berubah menjadi R12. Untuk HT seperti ini, kita sangat sarankan digunakan untuk proyek-proyek residensial ataupun proyek-proyek dengan high traffic yang memang biasanya cenderung orang lewati atau basah. Seperti Bapak Ibu tahu sebelumnya, biasanya untuk area-area basah, untuk area atau area-area yang memang terbuka, biasanya kan menggunakan tile dengan surface structure atau kasar. Di mana surface structure itu biasanya akan lebih susah untuk pada saat proses pembersihan dibandingkan dengan surface mat. Nah, jadi apabila Bapak Ibu ada proyek-proyek ke depannya yang ingin menggunakan tile yang aman untuk area basah, baik itu di area toilet ataupun di area terbuka, mungkin bisa digunakan pilihan dari slip stop ini. Untuk slip stop ini sendiri, dia memiliki beberapa tipe pilihan. Yang pertama itu adalah tipe legacy. Semua tipe slip stop ini adalah ukuran 60-60. Untuk tipe legacy sendiri, terdiri dari tiga pilihan warna, yaitu silver S, steel gray, dan juga black copper. Berikut adalah inspirasi desain yang dapat digunakan. Untuk tipe kedua, itu adalah tipe pedegral. Tipe pedegral ini memiliki empat pilihan warna. Yang pertama itu Brescia, yang kedua Cepo, yang ketiga Isteo, dan yang keempat Paladi. Nah, untuk tipe ketiga itu adalah tipe gemstone. Untuk tipe gemstone ini juga terdiri dari beberapa pilihan warna, tetapi yang menarik dari tipe ini, setiap pilihan warnanya terdiri dari dua varian pilihan, yaitu tipe yang non-dekoratif dan juga tipe yang dekoratif. Jadi Bapak dan Ibu sekalian bisa menggunakan tipe, satu pilihan warna, namun dengan ada pilihan yang non-deko dan deko untuk membuat desain menjadi lebih menarik. Jadi bisa dilihat dari gambar di atas, ini bisa dimainkan gradasinya, jadi untuk area sebelah kanan menggunakan tipe yang non-dekoratif, lalu di sebelah kirinya menggunakan tipe yang dekoratif, atau bisa juga dikombinasikan lantai dengan dinding, sehingga mendapatkan efek yang lebih menarik. Oke, untuk tipe yang terakhir, itu adalah tipe stonewood.
Ini adalah tipe kayu pertama dari Niro yang menggunakan teknologi slip stop dengan ukuran 15x90. Ini adalah inspirasi untuk desainnya. Lalu kemudian saya akan menjelaskan beberapa project reference dari Niro Granite. Yang pertama itu adalah project reference dari stadion Aquatic GBK. Ini adalah proyek yang kita supply di tahun 2019 itu untuk event Asian Games. Sedikit saya sharing untuk proyek ini. Sebelumnya untuk area lantainya ini mereka menggunakan lantai yang kasar atau structure. Namun setelah melakukan trial latihan atlet di mana setiap atlet itu melakukan latihan bisa sampai dengan 2 jam, 2 jam setengah setiap harinya, pada saat permukaan kaki mereka menjadi lembut kulitnya, mereka mengalami kendala, itu kulit mereka berdarah setelah mereka melakukan jalan di lantai yang kasar. Oleh sebab itu, setelah mereka menemukan kendala tersebut, mereka akhirnya mengganti tipe-tipenya menggunakan tipe dari surface yang matte untuk menghindari masalah tersebut. Oke, lalu ini untuk proyek dari Rumah Sakit St. Carolus Jakarta. Lalu mulai dari tahun 2017 kemarin sampai dengan sekarang, kita masih dipercaya untuk supply beberapa proyek dari Transmart. Lalu ada proyek juga residensial dari If Habitat. Proyek hotel Ritz-Carlton Jakarta. Ini proyek untuk stasiun kereta. Lalu juga ini adalah salah satu restoran yang sempat viral atau sempat terkenal ya di tahun 2019 sebelum pandemi. Ini adalah hutan kota Pelataran yang berlokasi di GBK juga. Ini menggunakan tile dari kerjasama antara Niro dengan Irwan Tirta dengan tipe yang kita sebut Swan Tantra. Jadi apabila Bapak Ibu lihat di sini, ada tile dengan corak-corak batik. Corak-corak batik ini adalah desain langsung dari Irwan Tirta. Jadi mereka pun ada beberapa desain lainnya yang kita juga langsung cetak print di HT kita. Dan apabila Bapak Ibu teman-teman sekalian ingin ada desain khusus atau ingin warna-warna khusus yang Bapak ingin pakai di proyek-proyek Bapak atau Ibu sekalian, bisa langsung hubungin ke kita. Kita akan coba develop karena kita punya pabrik di lokal. Jadi kita bisa melakukan custom tile dengan quantity yang memang ada minimumnya. Lalu berikutnya ini adalah proyek dari Grand Davam. Nah, mulai dari tahun 2019 kita juga sudah mulai merambah dan sudah mulai banyak permintaan dan supply dari proyek-proyek pedestrian, terutama di Surabaya. Sampai sekarang ini pun kita masih banyak dan akan supply banyak juga untuk proyek-proyek pedestrian baik itu di Surabaya maupun dan juga di Palembang. Mungkin teman-teman di sini banyak yang bertanya ya, apakah HT itu aman atau enggak untuk dipakai di area pedestrian? Nah, setelah kita tes dan kita melakukan instalasi, sebetulnya yang bikin aman atau tidak itu bukanlah dari HT-nya. Karena kalau dari HT-nya kita jamin kita pasti mempunyai kekuatan yang cukup. Karena minimum SNI kita itu sudah melalui dites dan juga MOR kita sudah di atas standar SNI, yaitu melalui tes MOR. Tetapi yang paling penting dan perlu diperhatikan adalah pada saat melakukan pengecoran, itu jangan sampai ada coran itu yang bolong di bawah HT tersebut yang menyebabkan HT tersebut menjadi pecah atau crack pada saat dilalui baik itu pejalan kaki ataupun kendaraan-kendaraan bermotor seperti motor biasanya. Oke, lalu berikutnya ini adalah salah satu proyek pedestrian juga. Ini adalah proyek Pakuwon Mall, di mana di mall ini mereka menggunakan 3 macam tile ya, 3 pilihan warna untuk di mix and match sehingga mendapatkan hasil yang lumayan unik dan kreatif. Lalu ini adalah proyek untuk Andida Loka, rumah pemelajar. Dan seperti yang tadi saya jelaskan, selain kita supply untuk kebutuhan lokal, kita pun juga melakukan ekspor ke beberapa negara. Jadi kita pun juga memiliki proyek-proyek internasional seperti ini, ada salah satu proyek showroom mobil. Jadi apabila Bapak, Ibu, teman-teman semua yang memiliki proyek-proyek nanti untuk showroom mobil atau untuk parkiran kendaraan mobil, jangan khawatir untuk menggunakan HT karena tidak akan ada kendala sama sekali. Lalu ini untuk
project hotel. Nah, ini untuk airport Kuala Lumpur International Airport. Lalu ini untuk project di Hong Kong. Hotel Sheraton Taiwan. Dan juga ini untuk project di airport di Fiji. Oke, saya akan jelaskan sedikit mengenai sertifikasi yang kita miliki. Karena kita juga melakukan ekspor, jadi bisa saya katakan sertifikasi yang Niro miliki cukup lengkap ya. Jadi mulai dari CE untuk Uni Eropa, SIRI Malaysia, SNI tentunya Indonesia, sampai yang terakhir ini kita punya sertifikasi untuk Green Building dari Singapura. Berikut ini adalah sertifikasi untuk ISO. Ini untuk Green Building dan ini sudah yang terbaru tahun 2021-2022. Dan juga ini untuk sertifikat Kementerian Perindustrian dari Niro Granit. Dan apabila Bapak Ibu ingin tahu lebih lanjut mengenai Niro Granit, mengenai tipe-tipenya, bisa langsung mengakses ke website kita di nirogranit.co.id atau bisa juga follow sosial media kita di Instagram, Facebook, YouTube, dan juga Pinterest di Niro Granit Indonesia. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sehat selalu. Dan apabila nanti ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan di chat box. Nanti akan ada teman-teman dari Niro Granit yang akan membantu menjawab. Oke, mungkin dari saya cukup. Saya akan kembalikan kepada Bu Kompiang. Ya, terima kasih Pak Ivan dari Niro Granit. Dan dari Niro juga akan membagikan 5 merchandise cantik. Ditunggu nanti untuk siapakah yang beruntung hari ini mendapatkan 5 merchandise cantik dari Niro dan juga Jotun di akhir acara. Baik Bapak Ibu peserta workshop online yang kami hormati, demi kelancaran acara berikut adalah tata tertib yang wajib ditaati peserta online. Setiap peserta wajib menggunakan nama lengkap pada akun Zoom sesuai dengan nama yang digunakan saat pendaftaran. Selanjutnya peserta mengubah nama sesuai dengan kelompok yang diminati sesuai dengan email. Jadi ada kelompok breakout room untuk A itu adalah grup bangunan hunian padat kampung kota di perkotaan. Untuk grup B, bangunan hunian 1-6 lantai dengan sederhana. Kelompok C, bangunan rumah susun dengan utilitas sederhana. Untuk grup D, bangunan prasekolah atau PAUD dan TK. Grup E, bangunan sekolah dasar. Grup F, bangunan sekolah lanjutan tingkat pertama dan atas. Jadi dirubah namanya dengan format nama kelompok sesuai dengan kelompok masing-masing ya. Kalau misalnya belum dirin namanya, nanti akan dimasukkan random ke grup yang sudah ada. Seluruh rangkaian acara kegiatan ini akan direkam dan selanjutnya menjadi bukti laporan kegiatan PPKB online. Link daftar hadir akan dibagikan di fitur chat di akhir acara. Setiap peserta wajib menayangkan wajah secara jelas di perangkat kamera masing-masing, video dalam kondisi on, selama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan acara ini sampai dengan selesai dan sewaktu-waktu akan dilakukan screenshot layar oleh panitia untuk dilampirkan dalam daftar hadir. Dan peserta yang berhak menerima e-sertifikat adalah peserta yang telah memenuhi semua persyaratan. Dan sekarang kita akan melakukan foto bersama terlebih dahulu. Silakan Ibu Utari. Mohon di-on-kan dulu semua video ya. Silakan Ibu Utari. Ada 10 layar di hadapan saya. Saya akan mulai dari layar pertama. 1, 2, 3. Saya ganti ke layar kedua. 1, 2, 3. Layar ketiga, harap bersahabat. 1, 2, 3. Layar keempat, 1, 2, 3. Layar kelima, setengah jalan. 1, 2, 3.
Layar ke-6 sudah mulai kosong. 1, 2, 3. Layar ke-7, 1, 2, 3. Layar ke-8, 1, 2, 3. Layar ke-9, 1, 2, 3. Layar terakhir, 1, 2, 3. Baik, sudah, terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, Bapak-Ibu, peserta workshop online yang kami hormati. Kita menuju ke agenda utama workshop series ketiga, aspek perilaku manusia dalam bangunan dan tapak. Dan yang membantu paparan narasumber atau sebagai moderator adalah Bapak Kiwayan Wiryawan, STMT, IAI. Beliau adalah dosen di Arsitektur Universitas Udayana, kelahiran Denpasar 16 April 1978, menyelesaikan pendidikan S1 di Arsitektur Universitas Udayana, pendidikan S2 di Institut Teknologi Bandung yang mengambil alur perancangan arsitektur, berbagai pelatihan profesional ataupun keilmuan, keahlian pernah diikuti, aktif pada kegiatan pengabdian masyarakat seperti perencanaan dan pelaksanaan beberapa pura di Bali. Dan tentunya beliau adalah pengurus IAI Provinsi Bali saat ini selaku Ketua Bidang Pendidikan Arsitek. Demikian sekilas tentang Bapak Iwayan Wiryawan selaku moderator, dan waktu kami persilahkan. Oke, tes, 1, 2, 3. Ya, selamat siang Bapak, Ibu, rekan-rekan semua yang sudah hadir di acara workshop seri ketiga kali ini. Ya. Terima kasih Bu Kompang kesempatannya. Jadi sebelum kita masuk ke acara inti, mohon dicermati sekali lagi aturan tata tertib dari workshop kali ini. Ya. Sebelum lanjut, ada baiknya kita bersama mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kita bisa berkumpul di sini. Ya. Dan mari berdoa bersama bahwa kita bersama-sama bisa melewati pandemi ini dengan sehat walafiat. Ya. Dan tetap berkarya buat para arsitek yang ada di sini. Oke, panjang dan lebar tadi sudah disampaikan mengenai alasan ataupun rangkaian acara dari dua workshop sebelumnya. Ya, yang kali ini kita secara spesifik akan membahas tentang aspek perilaku. Ya, memang kalau kita lihat dari sisi perilaku ini menjadi salah satu asas atau prinsip desain yang wajib harus dikuasai oleh kita sebagai seorang arsitek, gitu ya. Apalagi di kondisi seperti ini ada semacam kenormalan baru yang harus direspon oleh kita sebagai arsitek, sebagai pelayanan yang kita berikan kepada masyarakat. Ya. Jadi pada kali ini di workshop seri ketiga ini, hari Sabtu 7 Agustus, saya akan langsung saja ya ke rangkaian acara intinya, bahwa ada tiga sesi utama. Yang pertama adalah pemaparan dari narasumber kita. Jadi ada tiga narasumber. Itu kurang lebih waktunya selama 75 menit ke depan. Kemudian setelah itu akan ada acara diskusi grup, itu selama 45 menit. Kemudian setelah itu akan ada presentasi dari masing-masing kelompok selama kurang lebih 30 menit. Kemudian akan dilanjutkan dengan tanggapan dari narasumber. Ya. Oke, kita akan masuk ke sesi yang pertama, yaitu pemaparan dari narasumber. Tapi sebelum itu, saya ingin kita kenal dengan para narasumber ini lebih jauh. Ya. Jadi yang pertama dari narasumber kita, bisa dibantu share screen panitia untuk biografi para narasumber. Yang pertama ada Bapak Imam Prasojo. Ya. Jadi beliau adalah seorang sosiolog. Ya, beliau saat ini masih menjadi staf pengajar di FISIP UI. Ya, saya yakin
rekan-rekan di sini, Bapak Ibu di sini tidak asing lagi dengan beliau ya. Kalau boleh dibilang, beliau ini salah satu artisnya sosiolog di Indonesia. Dan pemikiran-pemikiran beliau menjadi sumbangsih yang sangat bermanfaat bagi bangsa dan negara ini. Ya. Silahkan dibaca CV beliau lebih detail. Ya. Kemudian pembicara kita yang kedua, itu ada Ibu Insinyur Dian Irawati MT. Ya. Jadi beliau ini adalah Direktur Bina Teknik Permukiman dan Perumahan Kementerian PUPR. Ya. Jadi beliau juga menjadi tim di Puslitbang Kementerian PU dan Perumahan Rakyat. Ya, silakan dibaca sendiri lebih lanjut mengenai CV beliau. Kemudian narasumber kita yang ketiga di sini ada Ibu Dr. Nimade Swasti Wulanyani, SPSI MERG. Ya, jadi beliau adalah koprodi di program studi psikologi, ya, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, dan beliau adalah seorang psikolog. Ya, jadi kalau kita lihat ketiga narasumber ini, ya, kalau dilihat dari profilnya, beliau-beliau ini semua adalah orang-orang yang punya kompetensi, gitu ya. Jadi mudah-mudahan hari ini kita bisa mencermati bersama materi-materi beliau, sehingga penyusunan buku pedoman dasar bangunan terdampak pandemi ini menjadi manfaat bagi masyarakat dan bangsa kita. Ya, oke, tidak berpanjang lebar lagi, saya kesempatan pertama akan berikan kepada Bapak Dr. Imam B. Prasojo. Ya. Selamat siang, Pak Imam. Apakah bisa dengar suara saya? Kok nggak keluar ya wajah saya? Coba digoyang-goyang dikit, Pak Imam. Kenapa nggak boleh? Seharusnya sudah keluar. Oke. Ya, apa kabar Pak Imam? Baik, tapi kenapa nggak keluar wajah saya? Belum Pak, mungkin. Virtual background-nya mungkin yang ini Pak. Digeser sedikit posisi duduknya mungkin. Enggak, sudah. Sudah ya? Benar, mungkin ada yang salah. Iya. Nggak kelihatan saya. Kenapa? Sebentar. Barangkali ada yang bisa bantu dari teknis. In videonya kok. Ya, tapi video saya nggak ada yang salah. Oke. Okay. Videonya ya. Hah. Apa yang terjadi? Di depan komputer, di depan kamera Bapak mungkin ada penutup videonya, penutup kamera seperti punya saya mungkin. Atau, sudah siap. Waduh, keren banget ini. Sudah muncul Pak. Silakan, Pak. Berarti ada yang saya harus pakai anu yang lain, atau nggak apa-apalah, ini aja deh. Oh ini sudah muncul Pak Imam, sudah bagus ini. Tapi munculnya kok kayak gini, artinya punya. Ya ini. Beda ya ditampilkan jadinya. Oke, baik kalau gitu. Saya mau share screen ya, bisa ya? Silakan, ayo silakan. 25 menit saya persilahkan waktu dan kesempatannya. Udah kelihatan? Betul? Belum? Belum. Masih loading, Pak. Dalam proses. Oke. Sudah? Ya, sudah. Baik, terima kasih. Selamat siang. Backgroundnya sama dengan rambut saya. Kalau itu tidak jelas, itu sepenuhnya kekeliruan dari panitia. Okay. Betul. Panitia yang keliru bikin backdrop.
Saya ingin cepat, makanya saya karena banyak sekali gagasan, saya ingin menggunakan gambar sebagai alat untuk menyampaikan lebih utama daripada saya bicara. Jadi mohon teman-teman menatap ke layar kaca secara lebih intensif karena saya akan ngebut. Siap. Terima kasih. Selamat siang. Selamat apa? Mudah-mudahan kita dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa di tengah pandemi ini kita mudah-mudahan bisa diberi kekuatan untuk bisa tetap memenuhi protokol yang sudah ditentukan sehingga kita bisa selamat bersama-sama. Nah, hari ini saya pakai prolog dulu sebelum bicara karena semua diskusi ini sebetulnya ada kaitannya dengan apa yang terjadi pada saat ini. Kita pada saat ini ditantang untuk bagaimana beradaptasi. Ya, beradaptasi dengan situasi baru dan kecerdasan bangsa itu justru seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita beradaptasi. Hari ini kita berdiskusi bagaimana arsitektur harus beradaptasi terhadap perubahan yang justru didorong oleh hal yang sesuatu yang seringkali kita tidak pikirkan bahwa ini luar biasa dahsyatnya. Nah, pada saat pandemi ini merebak, ada yang mengukur pada awal-awal tentang kesiapan darurat ya yang dihadapi oleh masing-masing bangsa. Dan dari 100 negara, Indonesia hanya ditempatkan urutan ke-97 ya, setelah Kamboja, Laos, dan Bahama. Beruntunglah kita tidak yang paling akhir. Saya pernah tulis, ada yang bocor mas, mungkin harus di mute, kecerdasan beradaptasi. Nah ini yang menjadi tantangan. Oleh karena itu, saya menyambut baik ya teman-teman arsitek berinisiatif untuk melakukan upaya-upaya cerdas bagaimana arsitektur beradaptasi terhadap pandemi ini, dan kita tidak tahu sampai kapan. Kita tahu bahwa yang sekarang terjadi, ya kematian itu memuncak akhir-akhir ini, sehingga pemerintah dan kita semua dituntut untuk bagaimana melakukan apa yang terbaik agar perilaku kita betul-betul bisa menyelamatkan diri kita, keluarga kita, dan lingkungan kita. Ini gambaran-gambaran statistik yang selalu kita baca setiap hari dan selalu ada update. Hari ini, hari kemarin, Agustus, tanggal 3 Agustus, itu 98.000 yang sudah meninggal. Tapi sekarang sudah melebihi 100.000. Nah, yang dirawat waktu itu beberapa hari yang lalu 524.000-an. Ya, Anda bisa bayangkan. Kemudian yang terkonfirmasi itu sekitar 3 juta. Ya, yang ini terus angka ini dinamis sekali. Tapi yang ingin saya bawa sebelum kita diskusi tentang arsitektur, ini ada sinyalemen Profesor David Heyman dari WHO mengatakan, kalau melihat dari kemampuan kita beradaptasi di masing-masing negara yang berbeda, jangan-jangan yang akan terjadi ke depan, pandemi ini, virus ini akan menjadi endemik. Artinya apa? Apa-apa virus sana aja, Pak? Ini bisa menyebabkan satu. Aja. Yang bilang kan bisa sih mungkin harus di mute mas supaya nggak bocor. Oke, mana tadi saya tuh selalu sensitif terhadap ada anu. Oke, nah jadi Profesor David Heyman ini mengatakan bahwa wabah ini yang tadinya mengejala mengglobal karena kemampuan adaptasi kita berbeda-beda, nanti yang akan mungkin terjadi adalah hanya negeri-negeri yang kurang cerdas di dalam beradaptasi itulah yang akan menjadi target virus ini. Jadi dia akan muter-muter, mulak di situ. Nah, ini situasi ini jangan-jangan, dan ini mudah-mudahan ini tidak terjadi, tetapi kalau indikasi dari data, Indonesia ini termasuk salah satu negara yang bisa jadi menjadi lokasi epicentrum. Jadi negara lain sudah bisa terbebas karena
memiliki kecerdasan, ya, baik itu disiplin dalam menetapi protokol kesehatan, ya, kemudian mereka punya kekuatan dan kesediaan untuk melakukan vaksinasi secara cepat dan massal, kemudian juga punya daya tahan tubuh, ya, yang relatif lebih baik. Nah, Indonesia, Bangladesh, Malaysia ini termasuk negara-negara kalau di Asia itu yang mengalami kesulitan. Nah, kalau sekarang ini terjadi, ya, merebak di Indonesia, orang mulai bicara, jangan-jangan republik ini menjadi tempat yang menjadi yang sangat berpotensi menjadi epicentrum endemi itu akan mulak di Indonesia. Dan akhirnya ujung-ujungnya, lah ini sudah terjadi mulai 1 Juli, Indonesia itu dikucilkan, ya, oleh Singapura, Emirat Arab, Oman, Hong Kong, Saudi, dan negara-negara Eropa. Ada 26 negara Eropa. Dan ini bisa bertambah, sehingga nanti kita dianggap sebagai negeri yang berbahaya kalau kita pergi ke luar negeri. Karena sangat mungkin kita ini, satu, tidak punya perilaku disiplin, dua, belum divaksin, ya, dan ketiga, kita punya daya ketahanan tubuh yang lemah, sehingga bisa jadi kita ini menjadi tempat bersarangnya virus. Nah, oleh karena itu, kita harus ingat bahwa upaya kita itu untuk membangun ketangguhan menjadi sangat penting, apalagi kalau kita memiliki sejarah seperti ini. Ini sejarah kelam yang orang tidak jarang yang memahami tentang apa yang pernah terjadi 100 tahun yang lalu. Ada pandemi, influenza, ya, Spanish flu barangkali ini, itu mengorbankan penduduk Madura hampir seperempatnya. Ini population loss. Ya, saya tidak tahu jumlah penduduk pada saat itu berapa, tapi terbayang, ya, seperempat penduduk di sana itu meninggal. Kemudian Banten, Kediri, Surabaya. Ini, ya, Cirebon, Rembang, Pasuruan. Ini adalah wilayah-wilayah rentan pada saat itu. Nah, sekarang ada survei yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research Center yang mengindikasikan wilayah-wilayah yang paling bandel, ya, penduduknya, dan dia bahkan tidak percaya bahwa COVID ini suatu penyakit yang berbahaya, sehingga mereka tidak mau mengikuti protokol kesehatan, tidak mau divaksin, dan apalagi kalau di situ wilayah miskin, sehingga ketahanan tubuhnya memang kurang baik. Nah, itulah yang akan disergap oleh virus ini. Dan jangan-jangan virus itu tidak berkembang kemana-mana, tidak melebar kemana-mana, kecuali di wilayah itu saja. Jadi jatuh bangun, orang sakit, mati, sakit, mati, sakit, mati. Ini yang dikhawatirkan. Nah, oleh karena itu, kecerdasan beradaptasi menjadi sangat penting. Pertama, kita harus protokol kesehatan ditingkatkan, vaksinasi, dan ketangguhan tubuh. Namun, perilaku kita, aktor ini hanya akan mudah berperilaku dengan baik kalau struktur dan kulturnya itu juga mendukung. Nah, diskusi kali ini sebetulnya kita bicara tentang arsitektur, bicara tentang tata ruang, itu sebagai pendukung perilaku. Jadi, Anda bisa bayangkan seperti ini misalnya, ini saya kasih lagi, seorang supir, ya, yang masuk ke dalam jalan yang tanpa ada rambu-rambu seperti ini, maka dia mudah sekali untuk berperilaku seenaknya. Bisa ke kanan, bisa ke kiri. Karena tidak ada struktur. Oleh karena itu, betapapun seorang supir itu punya disiplin, kayak seperti apa, tapi karena strukturnya buruk, sehingga dia bisa melanggar. Ya, perilakunya bisa seenaknya. Beda kalau strukturnya seperti ini. Anda mohon, karena ini arsitek, kalau rumah itu, katakan koridornya itu cukup baik, ya, sehingga physical distancing itu lebih dimungkinkan kalau koridornya lebar, misalnya. Tapi kalau koridornya itu sempit, liftnya sempit, bagaimana physical distancing bisa dilakukan? Ini maksud saya begitu. Jadi perilaku itu sangat ditentukan juga oleh bagaimana struktur memaksa perilaku orang itu, selain karena kesadaran. Jadi antara agent dan structure itu menjadi sangat penting. Orang Indonesia yang yang tidak peduli, yang tidak disiplin, begitu ke negeri yang disiplinnya kuat, infrastruktur budayanya kuat, dia akan ngikuti terhadap struktur yang ada. Ya, orang di negeri sendiri seenaknya dia buang sampah, tapi karena dia itu hidup di negeri orang,
dalam waktu sekejap dia bisa menyesuaikan karena ada struktur budaya yang memang memaksa orang itu untuk berperilaku tertib. Nah, bayangkan seandainya struktur itu tidak hanya fisik ya, tapi juga budaya seperti ini. Supir ini akan jauh lebih tertib kalau strukturnya, jalannya penuh dengan rambu-rambu seperti ini. Tetapi kultur juga menentukan. Jadi mau di sebelah kanan mau di sebelah kiri, seorang supir harus tahu ini di Amerika apa di Indonesia. Kalau di Amerika ya tentu dia sebelah kanan. Apalagi kalau jelas sekali ini ada rambu seperti ini, ya marka jalan yang jauh lebih baik. Nah, biasanya perilaku itu juga sangat ditentukan karena adanya pengawasan. Jadi adanya petugas seperti ini menambah harusnya disiplin, ya, karena tidak hanya kesadaran tetapi juga ada law enforcement. Nah, ini di negara-negara lain itu ada CCTV, itu juga memperketat perilaku yang seenaknya menjadi terus dipantau terus sehingga orang melanggar itu menjadi semakin kecil. Namun di negeri yang disiplinnya sudah parahnya luar biasa, seperti di negara bapak-bapak ibu-ibu ini lihat ini. Sudah jelas ini one way, tapi dia toh tabrak. Jadi ada pelanggaran kolektif seperti ini. Ya. Sehingga yang harusnya untuk menjadi jalan, karena mereka berkelompok, dan kemudian mereka adalah pelanggar-pelanggar kolektif, sehingga yang jalan ini menjadi kalah. Walaupun ini aturannya adalah sebetulnya untuk jalan. Dan ini perilaku-perilaku seperti ini. Nah, Anda bayangkan kalau protokol kesehatan itu akan disiplinkan sebuah negeri yang soft culture, ya budayanya lemah, disiplin itu sangat rendah. Oleh karena itu karakter building, ya para pendiri negeri ini memperingatkan negeri ini hanya akan baik kalau karakternya baik. Tetapi karakter hanya akan tumbuh kalau infrastrukturnya juga baik. Nah, ini ada orang-orang yang berusaha menertibkan. Tetapi orang-orang seperti ini malah menjadi bahan tertawaan dan bahkan seringkali dialah jadi korban. Karena pelanggarnya lebih kuat daripada yang tertib. Dan sayangnya negara tidak mendukung gerakan-gerakan seperti ini. Sehingga mereka semakin hari semakin terpojok oleh para penjahat-penjahat ketertiban. Kira-kira gitu. Oleh karena itu, tipe-tipe sosialisasi ini perlu ya ada diseminasi supaya orang tahu bahwa itu pelanggaran, orang tahu mengapa itu harus di budaya tertib itu harus ditegakkan sampai harus diseminasi untuk orang-orang yang bisa mendukung semua gerakan itu. Nah, ini kaitannya dengan software. Nah, hari ini kita bicara hardware ya, bagaimana arsitektur ikut mendukung perilaku ya supaya jangan sampai malah kebalikannya. Arsitektur malah mendorong orang untuk tidak berperilaku tertib. Tidak berperilaku sesuai dengan protokol kesehatan. Contoh, nanti kita banyak soal cari contohnya, bagaimana seorang akan bisa menjaga physical distancing kalau koridor di dalam hotel, dalam apartemen, di jalan, itu hanya cuma 1 meter. Anunya, 1,5 meter lebarnya. Nggak mungkin dilakukan physical distancing. Oleh karena itu, bagaimana menyesuaikan agar infrastruktur itu match terhadap protokol kesehatan, inilah yang sedang kita diskusikan pada hari ini. Namun, penekan terhadap perubahan perilaku itu tidak hanya sekedar COVID, tidak hanya protokol kesehatan yang harus ditetapi. Di luar sana begitu banyak faktor ya, yang mempengaruhi perilaku. Ini, multiplicity historical event. Kita tahu perubahan itu terjadi secara makro karena misalnya dorongan orang ingin lebih makmur, teknologi juga bisa. Hari ini kita bisa webinar karena ada perubahan di dalam teknologi ya yang memungkinkan kita bisa berdialog tanpa kita bertatap muka, tanpa kita berkerumun. Dan banyak lagi. Tetapi ini COVID ini, inilah yang menjadi diskusi kita selain yang lain-lain ya. Yang merubah perilaku juga COVID. Nah, pada saat yang sama, komposisi masyarakat kita itu beragam. Ya. Jadi ada masyarakat berburu, bertani, industri, ya, masyarakat informasi, masyarakat jejaring. Ini beradaptasi berbeda-beda di dalam menghadapi perubahan. Apalagi kita tahu negeri ini negeri yang sangat heterogen seperti itu. Oleh karena itu, kalau kita nanti berbicara tentang arsitektur,
apalagi dengan adanya budaya yang berbeda-beda, mau tidak mau seorang arsitek ya itu juga harus melihat bagaimana kultur itu menjadi bagian penting. Nah, nanti tidak hanya sekedar kultur budaya, tetapi juga bisa saja kepercayaan agama. Nah, itu bagaimana supaya kita tidak bertubrukan. Di Bali punya kultur tersendiri. Ya, di Jawa, di Minang, segala macam itu semua orang punya karakter sendiri-sendiri, sehingga arsitek yang cerdas itu pasti akan mempertimbangkan tentang kultur. Tapi sekarang ada tambahan, dia harus mempertimbangkan tentang environment, lingkungan. Dia harus mempertimbangkan tentang protokol kesehatan. Jadi saya tidak bisa bayangkan betapa ruwetnya seorang arsitek pada saat sekarang. Dia harus berhadapan dengan pemilik modal yang kepengen efisien. Dia harus berhadapan dengan kultur, nilai-nilai, karena tidak boleh apa yang dibangun itu bertentangan dengan nilai-nilai. Dan juga ada kepentingan-kepentingan. Ya, kepentingan yang bisa jadi berbeda antara satu kelompok dengan kelompok lain. Oleh karena itu, seorang arsitek di Indonesia, saya membayangkan, mau tidak mau dia harus berbicara tentang keragaman, kebinekaan, ya, etnik grup yang berbeda seperti ini. Inilah kekayaan kita, ada kearifan lokal, ya, yang kemudian seringkali ini menjadi inspirasi, menjadi individu kreatif itu muncul karena dia lahir dari keragaman budaya seperti ini. Kita punya cultural capital yang luar biasa. Nah, oleh karena itu, kita melihat para arsitek zaman dulu, walaupun tidak bergelar, tapi saya lihat kreativitasnya luar biasa. Nah, saya membayangkan tentang karya-karya arsitektur di Bali, di Ternate, Toraja, di Minangkabau, dan banyak lagi, itu adalah sebuah ekspresi kultur yang begitu fenomenal. Ya. Saya membayangkan kalau seandainya itu dibangkitkan, ya, jejaring komunitas kreatif ini, komunitas arsitek kreatif, itu akan menjadi pendorong yang begitu kuat tumbuhnya budaya kreatif, ya, meningkatkan produktivitas yang luar biasa. Nah, ini ekspresi-ekspresi ya, yang terjadi di masa lalu, yang kita warisi, yang saya khawatir digilas. Siapa yang menggilas? Kekuatan modal, ya, yang dia mengabdi kepada kekuatan pasar, yang seringkali pasar itu didrive oleh selera-selera yang bukan milik kita. Ya, saya tidak anti terhadap Barat, ya, sama sekali, tetapi paling tidak jangan sampai meninggalkan kultur-kultur yang ada. Dan para arsitek seringkali dia itu terkapar berhadapan dengan kekuatan modal. Dia hanya mengikuti apa yang menjadi permintaan para pemilik modal. Karena pemilik modal seringkali dia tidak punya visi kultural, yang ada adalah visi ekonomi. Ya, itu nanti banyak sekali lah. Padahal kita punya keragaman yang luar biasa, ya, seperti ini. Dan sekarang kita memasuki peradaban seperti ini, yang itu juga menjadi bagian penting nanti kita bahas. Nah, ini yang saya pahami, ekspresi kreativitas para arsitek zaman dulu yang sangat attach, ya. Ini bukan hanya keindahan menurut saya, tetapi di situ ada value, ada nilai-nilai, ada fungsi-fungsi yang begitu delicate, yang begitu ruwet, begitu rumit, dan kemudian diterjemahkan menjadi karya masyhur yang sampai hari ini kita bisa menikmati. Nah, saya berharap para seniman, para arsitek, interior designer itu rutin terhadap kultur-kultur yang ada pada kita ini dan tidak hanya menengok terhadap metropolitan superculture yang diimpor karena kita memiliki kekayaan yang unik. Ini yang menjadi menurut saya tantangan para arsitek. Kita lihat masyarakat kita yang beragam seperti ini, ya, saya percepat sampai pada saat sekarang kita masuk ke peradaban ini teknologi komunikasi. Bisa jadi ini saya ambil aja ya, saya comot dari Google. Bisa jadi ke depan rumah-rumah itu menjadi sangat simplistik seperti ini, tetapi fungsional untuk zamannya. Karena adalah zaman konektivitas. Mereka tidak butuh rumah-rumah besar yang biaya mahal, ya, yang penting kecil, tetapi dia mampu menjangkau kemanapun karena Wi-Fi-nya sangat kuat. Nah, inilah network society, ya, yang ini bisa dibaca, The Rise of the Network Society, yang
kehidupannya berbeda sekali dengan kultur-kultur sebelumnya. Di sini ada interaksi yang sudah mendunia, yang dekat menjadi jauh, yang jauh menjadi dekat, kira-kira gitu ininya. Nah, jejaringnya seperti ini, ya, yang network sini, ya, dan kultur baru tumbuh. Yang ini bisa jadi akan mempengaruhi arsitektur kita ke depan, karena memang fungsi-fungsi yang ada di dalam masyarakat itu mengalami perubahan luar biasa. Ada interaksi langit, ada interaksi bumi. Real world, face-to-face interaction, dan virtual interaction. Nah, arsitek terpaksa harus memikirkan bagaimana fungsi-fungsi seperti ini itu harus ada di dalam seluruh tata ruang kota maupun dalam rumah-rumah. Rumah saya ini stop kontaknya banyak sekali karena kami satu keluarga ini hampir semuanya itu pengguna. Jadi charger itu bisa bermasalah itu kalau seandainya stop kontaknya cuma 1-2. Nah, apalagi tentang konektivitas ya, WiFi-nya harus kuat. Jadi ada new construction of sociability, ada new form of social economic and political organization di tingkat global. Ini adalah dorongan yang sekarang sudah terjadi bersamaan dengan apa yang terjadi pada saat terjadinya COVID. Ini di UI perpustakaan begini besar, ya sudah dari awal kita peringatkan rektor nggak usah bikin perpustakaan besar-besar begini karena ini akan obsolete. Yang akan muncul perpustakaan adanya di iPad nanti. Tapi tidak percaya. Nah, akhirnya UI sekarang kena beban ya perpustakaan besar yang sebetulnya itu fungsi-fungsinya sudah berbeda. Ini juga akan ada perubahan luar biasa, pasar-pasar tradisional di Jakarta ada 152 pasar tradisional yang sekarang terancam karena orang sudah mulai online grocery shopping, apalagi dengan adanya COVID. Ini perubahan yang luar biasa. Sehingga perubahan tatanan masyarakat ini saya ada diskusi khusus tentang ini ya, bagaimana social networking sites ya, new culture, tapi ini nggak ada waktu ya. Apalagi kalau nanti masuk ke masyarakat industri 5.0. Bisa kebayang itu. Gojek-gojek akan selesai itu. Apalagi kalau misalnya drone ini sudah menjadi bagian dari alat untuk delivery ya. Dan sekarang sudah banyak sekali dokter yang tidak menerima pasien face to face, cukup dengan telemedicine ya. Banyak sekali apalagi dengan adanya COVID. Bayangkan masyarakat yang seperti ini ya, tapi harus juga berdampingan dengan masyarakat yang sebelah kanan ini. Ini tantangan arsitek. Dia harus bisa melakukan cultural imagination. Luar biasa. Apa? Bagaimana mengekspresikan semua ini? Sehingga tampak keindonesiaan, tampak fungsi-fungsi yang cerdas, ya, bukan hanya sekedar indah, tetapi fungsional. Nah, oleh karena itu, kalau seandainya kita lihat ya bagaimana perubahan struktur masyarakat yang tadinya seperti ini, keluarga komunal, terus extended family seperti ini, yang tentu rumahnya berbeda, lingkungannya berbeda, sampai keluarga batik ya, menjadi rumahnya menjadi menyempit, sampai ke orang yang tinggal sendiri, ya di apartemen ataupun di rumah-rumah yang sangat-sangat kecil. Mereka bukan tidak mampu, tetapi mereka tidak ingin. Nah, ini perubahan yang luar biasa. Kita lihat ya, masyarakat seperti ini masuk ke masyarakat extended family, masyarakat batik, dan sampai masyarakat sendiri. Ini adalah perubahan yang harus dicermati oleh teman-teman arsitek. Ini lihat. Saya sih yang sebelah kiri nih. Kalau saya misalnya nanti hari tua mungkin yang kayak gini lah. Cukup berdua istri gitu kan. Toh anak sudah pada bubar. Ini asal public facility di luar itu memenuhi. Nah, ini perubahan-perubahan seperti ini yang harusnya diantisipasi. Nah, bagaimana mendorong dan mengadaptasikan diri ya masyarakat yang beragam ini ke dalam digital society, COVID society, itu menjadi tantangan. Ya, oke, pandemi sekarang. Pandemi ini merubah dunia. Ya, awalnya orang mengatakan bahwa pembangunan di dunia ini humans have unlimited needs
but the planet has limited capacity. Dan ini sekarang terjadi. Jadi eksploitasi yang luar biasa ya, di dunia ini yang akhirnya mengorbankan lingkungan kita. Seperti ini ya. Ini adalah bentuk-bentuk pembangunan di era industri yang bisa jadi ini akan dikoreksi. Apalagi kalau dihubungkan bahwa jangan-jangan COVID ini adalah bentuk pemberontakan lingkungan, keragaman apa kehidupan yang ada di dalam alam ini terganggu oleh perilaku manusia yang merusak ini. Nah, oleh karena itu ke depan bayangkan ini ya, hewan-hewan yang bersembunyi di dalam gua itu pun dihunting ya, kemudian inilah yang disinyalir sebagai tempat di mana virus-virus itu bermutasi atau apa namanya memproduksi apa bermutasi dan kemudian menjadi apa-apa pemberontakan seperti yang sekarang terjadi. Ini adalah bentuk-bentuk bagaimana ini. Nah, ini ada dasarnya, lihat ya, bagaimana hewan-hewan ini menjadi media atau tumbuhnya apa human co-evolution of coronaviruses gitu. Seperti ini. Nah, saya bukan ahli virus ya, tetapi kalau melihat dari artikel-artikel yang mereka sudah tulis, ini bisa jadi koreksi-koreksi alam ya, karena perusakan yang dilakukan oleh manusia. Nah, oleh karena itu, sekarang dunia sudah memiliki kesadaran ya bahwa kita harus switch, harus banting setir. Ada proses-proses pembangunan yang harus direvisi ya. Makanya muncul seperti ini ukuran Happy Planet Index misalnya ya. Bhutan mendeklarasikan bahwa pembangunan yang bagus itu tidak diukur dari growth ya. Tetapi bagaimana pembangunan ya tetap terjadi tetapi harus memperhatikan alam dan kebahagiaan umat manusia. Jadi ukurannya adalah Happy Planet Index. Seperti ini. Human system diukur tetapi juga jangan sampai lupa ekosistem well-being terpelihara dan bahkan harus lebih baik dan kemudian menimbulkan kebahagiaan. Ini adalah salah satu bentuk bagaimana ukuran-ukuran pembangunan ke depan yang tentu lagi-lagi akan ada hubungannya dengan arsitektur. Arsitektur tidak hanya sekedar indah tetapi juga harus punya fungsi ekosistem ya dan juga akan bisa menjadikan hati penghuninya dan lingkungannya itu lebih dekat, bukan alienated, bukan terasa asing. Nah, bayangkan di Jakarta ini ada kuburan namanya San Diego Hill misalnya. Buat orang-orang tertentu mungkin nggak ada masalah, tapi buat orang yang merasa punya attachment kultural terhadap Indonesia itu bermasalah banget. Karena that's not us, that's not ours, that's not our identity. Nah, itu membuat orang menjadi teralienasi, tercerabut. Nah, arsitek ikut bertanggung jawab. Saya tahu arsitek itu seringkali tidak bergaya berhadapan dengan pemilik modal. Tetapi arsitek yang profesional, dia harus punya visi, harus punya nilai-nilai yang tidak membantu masyarakat kita itu menjadi asing di negeri sendiri, asing di budayanya sendiri. Nah, inilah generasi milenial yang kelihatannya diharapkan ya akan bisa membawa kita kepada menjadi bagian dari kita sendiri, bukan menjadi bagian dari pihak lain. Nah, ini lihat arsitektur yang sekarang menjadi berwawasan lingkungan ya, saya ambil dari Google ya. Ini kelihatannya gerakan-gerakan seperti ini yang muncul ya, menjadi begitu ramah terhadap lingkungan ya, menyesuaikan dengan krisis energi ya, terus kemudian ada limbah-limbah juga bisa digunakan segala macam. Ini adalah bentuk-bentuk ekspresi kreativitas ya, terlepas setuju atau tidak Anda, tapi bayangan saya ini adalah kreativitas yang merespon terhadap lingkungannya. Ini adalah tugas arsitek yang kreatif, bukan arsitek pesanan. Bukan arsitek yang hanya gambar karena pesanan market gitu kan, kira-kira gitu. Nah, ini di Bali adalah salah satunya nih ada karya-karya seperti ini. Nah, sekarang kalau itu tadi itu ikut mendorong para arsitek, sekarang adalah era di mana arsitek harus menyesuaikan diri dengan situasi yang terjadi dengan adanya COVID. Flattening the curve kita tahu ada protokol kesehatan,
di sana ada orientasi politik, orientasi teoretik yang berbeda-beda dan nilai-nilai ada kepentingan yang kemudian menimbulkan tatanan baru yang ini harus direspon, ya kan, transformasi ini. Jadi Anda bisa bayangkan ya, ini pertempuran-pertempuran yang terjadi kalau misalnya di orang Islam itu ada sholat dan sholat itu biasanya ada saf, ya ada berbaris-baris dan harus berdempetan, ya, dan hadisnya memang begitu, ya safnya itu diluruskan dan di apa mereka sholatnya berdempetan, tetapi karena physical distancing dia harus menyesuaikan. Pertempurannya luar biasa, ada yang tidak mau untuk melakukan protokol kesehatan seperti ini karena ada ayat-ayat apa namanya atau hadis-hadis yang tidak mendorong ke arah perilaku seperti ini. Tapi mau tidak mau orang harus beradaptasi. Nah, ini lihat apa yang terjadi, ya, kepentingan-kepentingan orang olahraga yang biasa berkerumun berubah karena interaksi kita jadi berubah. Space and design juga berubah. Ini yang terjadi karena gara-gara ini penularan tidak hanya droplet tetapi juga airborne seperti ini. Nah, udah ada ukuran-ukurannya, ya, physical distancing seperti apa, ya, studi-studinya dan bagaimana transmisi itu dilakukan. Dan mau tidak mau ruang publik, ya, potensi pariwisata, kantor, semuanya itu ruang publik berubah. Ada perubahan perilaku individu, ada perubahan perilaku di ruang publik. Ini makronya. Yang mikronya juga begitu. Bagaimana ruang-ruang privat? Ini kebijakan cuci tangan, kebijakan social distancing, terus tinggal di rumah, itu punya pengaruh semua terhadap bagaimana desain itu dilakukan. Saya mau percepat. Jadi kita tahu, kita mendalami, kita menyadari perilaku protokol kesehatan yang akhirnya merubah pelayanan kesehatan, pendidikan, perdagangan, hiburan, aktivitas keagamaan, semua berubah. Dipaksa harus berubah. Nah, tetapi bagaimana infrastruktur arsiteknya harus menyesuaikan. Nah, ini saya tidak punya waktu banyak ya, tapi menjadi pertanyaan ya, perlu mapping. Apakah akan terjadi pengurangan jumlah pengunjung di ruang publik? Kalau apa yang terjadi saat ini terus berkepanjangan, apa artinya ruang-ruang besar, ya, seperti gedung bioskop, ya, seperti lapangan sepak bola dan sebagainya? Apakah terjadi perubahan perilaku di ruang publik? Nah, kalau publik nggak boleh berkerumun, nah, terus bagaimana solusinya? Ya, apakah daya tampung ruang publik akan berubah dan perlu diubah? Kalau para kontraktor, ya, tidak menghendaki ada ruang publik besar-besar karena pemilik modal juga tidak mau, maka mau tidak mau arsitek juga berubah. Mungkin arsitektur gedung-gedung besar sudah selesai. Akankah ada regulasi baru terkait penggunaan interior ruang publik? Nah, ada regulasi pula ke depan. Akankah terjadi perubahan persepsi terhadap ruang publik? Mengingat kerumunan disinyalir sebagai tempat penularan. Nah, saya sendiri sudah mulai takut pergi ke mall. Saya takut nonton bioskop dengan model ruangan seperti sekarang. Ini desain dan fungsi baru ruang publik jangan-jangan akan mengalami sebuah transformasi yang agak radikal. Cuci tangan, artinya di semua rumah, asrama, apartemen, hotel, semua harus disediakan. Kerumunan, aktivitas ekonomi semua, ini juga harus disediakan. Seperti ini. Akankah seperti ini desainnya? Jelek benar kalau itu kayak gini. Harus ada desain-desain yang lebih menarik. Apakah masjid sebelum dia tuh sholat juga akan seperti ini? Orang cuci tangan atau menggunakan disinfektan. Nah, ini semua menjadi pertanyaan dan ini akan ada perubahan bahkan di masjid-masjid tempat berwudu, ya, yang harus cuci tangan menggunakan sabun. Bisa jadi harus berubah menyesuaikan diri. Kebijakan physical distancing. Akankah? Bentar. Ini pedestrian diperlebar. Tempat antrian diadakan. Hallway diperlebar. Drop-off point disediakan. Lift diperbanyak. Atau liftnya dirubah. Karena kalau lift yang model sekarang, itu berbahaya sekali untuk penularan. Apakah nanti akan ada sekat-sekat di dalam lift? Ini pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya ini. Ini dalam situasi darurat, pasar seperti ini. Karena dia harus tidak boleh berdempetan. Tapi akankah seperti ini terus?
gitu loh. Ini yang tadi ya. Terus kebijakan stay at home. Apakah artinya ruang belajar dan ruang kerja? Itu juga harus dipikirkan. Karena setiap kali pada Zoom, selalu ada aja anak, istri yang sedang marahi anaknya, atau suami sedang marahi anaknya, itu bisa masuk. Dan itu embarrassing. Ya. Ruang belajar ya mungkin berubah. Jaringan internet semakin dibutuhkan. Drop off point, komplek perumahan juga harus diadakan. Fasilitas olahraga di rumah atau di komunitas bisa jadi harus dipikirkan itu. Butuh ruang hijau skala kecil. Apakah yang akan terjadi di kantor? Apakah kantor nanti relevan? Karena orang stay at home, apa work from home. Apa relevan ruang publik yang luas? Apa yang akan terjadi dengan mall, bioskop, dan sebagainya? Ini pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Dan ini wisuda yang kemarin terjadi. Ya. Mereka berwisuda di kebun, walaupun di kampus, rektornya pidato. Tapi ini keluarganya menyaksikan. Akankah ini menjadi permanen? Sehingga wisuda-wisuda kampus itu cukup dilakukan di kebun-kebun seperti ini. Nah ini American Got Talent yang tadinya begitu banyak kerumunan. Nah, ini adalah penonton virtual. Ya, seperti banyak orang tetapi sebetulnya tidak ada orang. Seperti ini. Ini adalah perubahan-perubahan yang harus diantisipasi oleh para arsitek. Bioskop, nah ini ya, ya di Mekarta sudah. Jadi kembali kepada tahun 70-an ya, drive-in movie kayak gini. Bioskop ala pandemi. Jadi dia cukup, di Amerika sudah banyak. Kembali, dia karena takut tertular, maka drive-in movie seperti ini. Ya. Wash your hand, ya semuanya protokol kesehatan dilakukan. Nah ini relevankah itu stadion yang begitu? Buat apa dibuat kursi-kursi begitu banyak, sementara penonton tidak boleh datang? Seperti ini. Ini kan waste of space. Ya, dan waste of money membuat seperti ini. Rumah susun di pusat kota, mungkin akan menjadi landed house, cukup di pinggir kota, toh kerjanya dari luar kota, seperti ini. Jadi ini dari yang tadinya landed house menjadi apartemen karena mendekat ke pusat kota, tapi ini sekarang kembali rumah menjadi landed house lagi, dan tempat tinggal itu tidak perlu di kota, tetapi di pinggir-pinggir kota. Ventilasi, nah ini. Orang apakah AC itu menjadi relevan ke depan? Ya, atau jangan-jangan tidak semua tempat itu harus ber-AC karena kita tahu di dalam ruang tertutup di situ terjadi ini apa penularan ya, viral load itu menjadi semakin terkumpul di situ. Nah, dan ini ada studinya ya, bagaimana orang bernyanyi di dalam ruangan tertutup ya, orang yang menyanyi. Nah, kalau menyanyinya itu besar terus kemudian ini adalah viral load. Studi-studi tentang bagaimana berbahayanya berada di ruang tertutup. Nah, sampai protokol. Nah, sekarang sudah mulai muncul ya, ada telemedicine seperti ini, ya, terus distance learning, di gereja juga berubah seperti ini. Ini adalah bagaimana nah, mudah-mudahan ini hanya sekedar provokasi, saya bukan bidangnya di bidang arsitektur, tapi saya aja terpikir bahwa arsitektur sekarang dipertanyakan. Anda beradaptasinya terlambat, selesailah desain-desain arsitektur tidak akan laku karena desain Anda adalah desain yang tidak adaptif terhadap COVID. Desain Anda tidak adaptif terhadap perkembangan teknologi. Desain Anda tidak adaptif terhadap perubahan-perubahan IT yang selama ini menjadi tulang punggung di dalam interaksi. Saya kira itu, Mas. Mudah-mudahan itu sumbangan yang sedikit dari orang yang awam. Dan mudah-mudahan itu bisa menjadi bagian dari provokasi. Saya hanya sekedar untuk meluapkan percikan-percikan pikiran yang mungkin sudah dipikirkan. Kalau itu ada gunanya, ya alhamdulillah. Kalau tidak ada gunanya, kesalahan sepenuhnya panitia. Terima kasih, Pak Imam. Waduh, ya. Jadi ada beberapa kata kunci nih yang saya catat ya. Mungkin sangat banyak bahkan ya, bahwa kuncinya tadi ada adaptasi, kemudian COVID ini merubah, boleh dibilang merubah banyak hal gitu ya. Termasuk di arsitektur ini memberikan tekanan yang sangat besar karena
bahkan dunia pun apa namanya membentuk pola dunia yang baru gitu ya, dunia virtual dan sebagainya gitu. Yang dulunya kita bangga dengan arsitektur lokal tradisional yang tentunya masih kita harus jaga gitu. Tapi sekarang dengan kondisi ini pendekatan lain itu juga menjadi penting gitu ya, Pak Imam. Ya. Termasuk juga tadi terima kasih nih provokasinya di ujung presentasi tadi itu. Itu bagi arsitek kalau nggak bisa menjawab itu, wah mau dibawa kemana kan gitu ya. Kurang lebih seperti itu ya, Pak Imam ya. Ya, saya ada acara lain ya, kita ketemu